Inggris lolos ke Piala Dunia 2006 setelah menjadi juara grup 6 di babak kualifikasi zona Eropa. Dan berikut ini adalah perjalanan Inggris di Piala Dunia 2006. Di Piala Dunia 2006, Inggris tergabung di grup B bersama Swedia, Paraguay, dan Trinidad Tobago. Pertandingan pertama Inggris adalah melawan Paraguay. Pada pertandingan itu, Inggris menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Inggris tercipta lewat gol bunuh diri Gamara menit ketiga. Pertandingan kedua Inggris adalah melawan Trinidad Tobago. Pada pertandingan itu, Inggris kembali memperoleh kemenangan. Kali ini Inggris menang dengan skor 2-0. Gol dari Inggris dicetak oleh Peter Crouch menit 83 dan Steven Gerrard menit 91. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Inggris di babak penyisihan grup adalah melawan Swedia. Pertandingan memasuki menit 34, Joe Cole berhasil mencetak gol dan membuat Inggris unggul sementara. Tertinggal 1 gol, Swedia yang berusaha menyamakan kedudukan berhasil mewujudkannya menit 51 lewat Marcus Albert. Pada menit 85, Inggris kembali unggul setelah Steven Gerrard berhasil menjebol gawang Swedia. Kemenangan Inggris kemudian buyar setelah Henrik Larsson berhasil mencetak gol menit 90. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali seri, Inggris menjadi juara grup B dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Inggris berhadapan dengan Ekuador. Pada pertandingan itu, gol tunggal David Beckham menit 60 membuat Inggris menang dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Inggris lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Inggris berhadapan dengan Portugal. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga waktu normal berakhir. Pertandingan yang dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu juga tidak merubah skor sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, 3 penendang Inggris gagal melakukan tugasnya sementara penendang Portugal yang gagal 2 penendang. Portugal keluar sebagai pemenang dan Inggris tersingkir dari Piala Dunia 2006.